Okay, kita sampai ke step terakhir. Kita nak sambungkan semua kepingan ni. Ini tapaknya. Ini kepingan dekat tepi. Jadi tapaknya kita kosongkan, tak perlu sulam ya. Okay. Jadi kita mula. Saya mula dengan yang ni ya. Yang kat tepi ni. Okay. Saya dah sangkut benang tu. Lepas tu lilit saja seperti kita lilit tepi tadi. Tapi yang ni kita akan lilit dua keping ya. Dua keping next sekali. Okey, lubang dengan lubang. Okey. Padankan lubang sebelah sana dengan sebelah sini. Boleh nampak ke? Okey. Masukkan jarum ke lubang dua-dua belah tu. Okey, atau silau sedikit. Ya. Yeah. Masukkan. Ini caranya. Jadi sambung step ini. Sambung step ini sehingga kita siap empat belah ya. Okay, saya dah siap ya. Join ke empat-empat kepingan kat tepi sini. Jadi kita sekarang nak buat cantuman di tepi sini. Empat-empat tepi sini. Jadi saya dah masukkan benang. Okay. Kita buat sebelah. Oh, empat ya. Okey. Satu. Okey. Caranya sama saja. Masukkan macam ni. Okey, pegang. Okey, tarik sedikit. Masukkan kedua-dua helai naik kat tepi sini. Sini juga. Jadi setiap petak tu, okay, kiri kanan kita masuk sehingga ke hujung. Jadi step ni sama saja untuk semua belah ya. Stepnya sama saja untuk empat-empat belah ni. Setelah siap empat-empat belah, jadi kita buat touch up di sini. Ini yang saya dah siap. Kita ada satu keliling net yang masih belum lilit ni. Jadi kita lilit saja dengan cara yang sama. Seperti kita lilit penutup tu. Satu petak tu. Satu petak tu masuk satu stitch, masuk sekali. Masuk sini. Masuk sini ya. Jadi buat keliling itu step terakhir kita untuk siapkan bahagian bawah sini. Okay, untuk penutupnya kita ulangi step yang sama, iaitu cantumkan dulu tepi sini, kemudian kita lilit tepi, dan yang akhir sekali touch up bahagian bawah sini. Lilitkan bahagian bawah supaya tak nampak net tu. Jadi siaplah kotak tisu kita dengan empat love ni. Yang guna tiga love juga sama saja, hanya saiznya kecil sedikit ya. Jadi masukkan tisu. Tisu kalau dengan kotak ni mungkin dia tak muat ya. Jadi buka kotak tu ya, dan keluarkan tisu. Kotak ni jangan buang, kita boleh recycle ya. Sila hantar kotak kertas tu untuk recycle. Kita boleh sama-sama menjaga alam sekitar. Okey. Ni letakkan. Yang ni saya
ni kecil sikit, 80 helai saja tisunya. Jadi siapa yang nak banyak sikit bolehlah beli 100 helai. Dan kotak ni ada banyak warna. Saya punya warna peach. Siapa-siapa yang ingin order bahan boleh terus WhatsApp dekat saya. Jadi selamat mencuba ya.